Selamat pagi, jangan lupa subscribe Anjario. Wah, saya akan memberikan tips guys. Memberikan tips seperti apa? Saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar mobil terlihat baru setiap hari guys. Oke, jangan lupa subscribe Anjario ya. Ini vlog paling bermanfaat sekali guys. Wah, ini mobil saya, alhamdulillah. Saya akan membuat mobil saya agar terlihat baru terus. Caranya gimana? Dicuci guys, dicuci tapi nggak perlu pakai sabun, dicirat-ciratin aja guys ya, dicuci. Nah, mobil itu dicuci setiap hari guys. Cucinya tuh nggak perlu pakai sabun, dicirat-ciratin air aja guys, cirat-ciratin pakai air aja. Nah, kayak gini aja guys, tuh kayak gini aja, set set. Ah, ciratin aja. Ah, ciratin terus dilap guys. Ngelapnya itu diusahakan yang basah dulu guys, biarkan ibunya itu meresap. Kenapa saya nggak pakai sabun? Pakai sabun itu nggak apa-apa guys, tapi sebulan sekali aja, karena di dalam sabun itu terdapat bahan kimia yang bisa membuat catnya itu kusam guys. Ya, terlepas di iklan itu bilang, wah ini awet untuk mobil catnya, untuk merawat cat. Saya sih nggak terlalu percaya guys ya. Lebih baik pakai air bersih aja, nggak pakai campuran bahan kimia, biar mobil bisa terlihat baru terus guys. Ya, semuanya emang butuh perjuangan. Tapi air itu mengandung unsur yin dan yang bisa membuat auranya itu bisa terus bagus, terus positif, dan membawa rezeki guys. Setelah dilapin guys, kalau bodinya udah dilapin banyak, pakai ini guys. Nah, banyak pakai ini. Saya bukan ngiklan, tapi ini bagus buat nyemir ban guys. Nya seperti ini. Tak perin dulu. Terus dilapin guys. Wah, kinclong guys. Sudah terlihat baru guys mobil saya guys. Nah, mobilnya sekarang kelihatan baru keluar dari dealer guys. Wah, bersih kan. Oh iya guys, ini guys, kalau kalian mobilnya Mobilio, bisa ikut komunitas Mobility. Wah, ini kode saya guys, habis 119 baru setahun saya, tapi sangat banyak manfaatnya ikut komunitas. Selain jaringan, juga banyak temennya, juga bisa menemukan teman-teman yang satu frekuensi. Seperti itu aja dulu guys, enjoy, subscribe Anjario ya.